Oke, seperti di judul video kali ini, gue akan ngebahas tentang anime Mugakuin no Fatiki Goshia season kedua, atau kita singkat sebagai Mugakuin aja karena susah namanya gitu ya kan. Nah, mengingat sekarang banyak sekali anime yang udah diumumkan ya, kayak Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, dan lain-lain. Nah, anime Mugakuin juga dipertanyakan oleh para penggemar anime gitu. Bahkan kita nggak tahu nih apa yang terjadi terhadap Mugakuin season kedua, karena jujur ini tuh lama banget gitu diumumin season keduanya, ataupun tanggal rilis season keduanya ini belum diumumin gitu ya kan. Dan apa sih bang yang terjadi? Apakah season kedua ini ditunda atau season kedua ini dibatalkan gitu? Nah, di video kali ini gue akan ngebahas apa sih yang terjadi kepada anime Mugakuin ini yang mengakibatkan season kedua ini lama banget dirilisnya. Ya lu bayangin aja, season keduanya diumumkan tahun 2020, sedangkan sampai saat ini gue record tahun 2022, tanggal rilis Mugakuin ini belum diumumkan gitu kan. Sewajarnya anime kalau udah diumumkan paling 1 tahun lebihan itu akan diproduksi ataupun akan diumumkan tanggal rilisnya. Namun Mugakuin ini enggak gitu, bahkan sampai saat gue record sekalian udah tau lah anime ini tuh belum diumumkan tanggal rilisnya ya. Namun sebelum itu, buat kalian yang baru join di channel gue, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe biar gue tambah semangat lagi nyari infonya, karena jujur nyari info gini tuh susah gitu ya kan. Nah oke, kita lanjut lagi lah ke season keduanya. Nah bang, season kedua apakah dibatalkan atau ditunda nih bang? Ya kalau misalkan untuk dibatalkan enggak, dan untuk ditunda ya anime ini tuh udah ditunda gitu. Pas kemarin tuh kan ditunda season keduanya, dan ada rumor juga kalau misalkan season keduanya ini akan tayang pada tahun 2022. Namun jujur sampai saat ini gue record belum ada informasi resmi apapun terkait season keduanya, dan pihak studionya pun Silverlink mereka tuh nggak mengumumkan kalau misalkan Mugakuin akan dirilis tahun 2022 ataupun akan dirilis pada tahun 2023. Nah intinya anime Mugakuin season kedua ini tidak dibatalkan ataupun ditunda. Jujur kalau misalkan anime ini ditunda sayang gitu, ataupun dibatalkan gitu, sayang anime ini, karena jujur menurut gue anime ini adalah salah satu anime yang masa depannya tuh cerah gitu aja. Lu bayangin kalau misalkan Demon Slayer udah berakhir, Attack on Titan kan sekarang final season ya, yang artinya gak akan ada season baru lagi, terus Jujutsu Kaisen berakhir. Nah anime kayak Mugakuin ini yang bakal naik namanya di tahun-tahun mendatang gitu. Jadi menurut gue sayang banget kalau misalkan season kedua nanti dibatalkan ya. Tapi setahu gue ataupun sejauh informasi yang gue dapatkan, season kedua ini tidak dibatalkan, jadi kita tinggal nunggu waktunya aja. Namun prediksi gue ini season kedua mungkin aja akan dirilis pada tahun 2023. Abang kenapa kok lama gitu? Karena gini nih, kalau misalkan tahun 2022 sekarang akan dirilis season kedua, anime ini tuh udah diumumkan tanggal rilisnya gitu. Namun sampai saat ini gue record pada bulan Februari, anime ini tuh belum diumumkan tanggal rilisnya. Dan kalaupun memang nih season keduanya akan tayang tahun sekarang, kemungkinan besar, chance terbesarnya anime ini tuh season keduanya akan dirilis pada Oktober tahun sekarang. Namun ya buat kalian yang masih nanya, wah bang apakah benar nih gak dibatalin? Ya emang benar gak dibatalin gitu ya. Sekarang tuh pihak studionya tuh sedang memproduksi anime ini gitu, karena anime ini tuh banyak sekali apa ya, jadi banyak sekali masalah terhadap anime ini jujur. Pertama, kreator manganya ataupun ilustrasi manganya meninggal dunia. Terus banyak sekali hujatan dari para fans, kayak misalkan ada juga yang komen anime ini tuh kayak anime yang gak bagus gitu, tapi diadaptasi oleh Silverlink lebih baik anime yang lainnya yang diadaptasi oleh Silverlink. Namun jujur menurut gue anime ini pantas banget untuk mendapatkan season kedua ya. Ya karena alur ceritanya yang menarik dan juga rating di My Anime List yang gak pernah bohong gitu ya kan. Nah jadi mungkin situ aja, intinya season kedua tidak dibatalkan dan kita tinggal tunggu waktu aja untuk nonton season keduanya. Oke, nah mungkin situ aja, terima kasih telah menonton sampai habis, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.